sidang media Majlis Makan Malam Amal Ibu Ratu Hatiku. Waktu ini saya mempersilakan kepada rakan-rakan media, media cetak, media elektronik. Saya sediakan kepada dia sendiri kemarin dan selamat kepada rakan-rakan media ini untuk menandatangani perjanjian ini. Tak janji lah. Ini tanda kerjasama antara IKMFM, Islamic Aid Malaysia. Ini adalah program bagi meraihkan para ibu. Para ibu yang banyak berjasa kepada kita semua sudah pasti, dan kita mengharapkan majlis ini sebagai salah satu usaha IKMFM untuk bersama berkongsi kegembiraan dengan para pendengar IKMFM dan bersama-sama meraihkan ibu. Dan seperti yang kita tahu, pelbagai cara untuk kita berbuat baik kepada ibu bapa kita, dan mungkin salah satu caranya ialah dengan kita membawa mereka ke majlis ini di mana mereka akan dapat makan malam bersama para penyampai IKMFM, dapat mendengar tazkirah dari PU Rahmat dan dapat juga pengisian hiburan dari Hafiz Hamidun dan Saif Adab. Program ini juga adalah program hiburan dan dalam masa yang sama ianya adalah program pendidikan, kerana selain dari berhibur, matlamat kita juga adalah untuk mendidik masyarakat, mendidik para pendengar dan mendidik mereka yang terlibat dalam program. Uniknya program makan malam kita ni, selain daripada kita menjemput artis untuk nyanyian, tapi kita juga akan ada pengisian. Di mana kalau tahun lepas kita dah jemput Prof. Muhaya, kali ini pengisiannya akan diberikan oleh PU Rahmat sendiri. Dan untuk flow-nya, mungkin penampilan dulu kita akan sampaikan tazkirah dulu lah oleh PU Rahmat dan juga diikuti oleh tetamu-tetamu kita ataupun artis-artis kita, Hafiz Hamidun dan juga Saif Adam. Pada tahun ini kita lebih menekankan nama ibu tu sendirilah, ya. Nama ibu tu sendiri kita dah gunakan Ibu Misali, Ibu Sejati, dan bila tema Ibu Ratu Hatiku ni kerana kita nak sampaikan kepada pendengar-pendengar setia IKIM FM, khususnya kepada masyarakat di luar sana, betapa pentingnya ibu, pengorbanan ibu, jasa ibu, apa yang telah ibu kita lakukan. Ini adalah juga program yang kita namakan program amal. Program amal ini ialah di mana dalam program ini sebahagian daripada ataupun lebihan dari kos perbelanjaan kita akan salurkan kepada Islamic Aid Malaysia yang akan menyalurkan kepada pelbagai kumpulan fakir miskin, ibu-ibu tunggal, anak yatim dan sebagainya yang memerlukan bantuan. Jadi kita mengharapkan supaya semua yang mendengar IKM FM dapat hadir ke program ini pada 10 Mei di PWTC dan tempatnya agak terhad, ya.